Intil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaya wa Halo. absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaya wa nuril absari wa jinaiha wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaya wa nurul absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi qulubi wa dawaiha wa kelihatan muka. Wa
وعلى آله وصحبه وسلم. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, suara Bapak putus-putus enggak? Ya, dikit. Oke, baik, sebentar. Ya. Kamu kok kedepanan enggak kelihatan? Tunggu Kakak mulai ya. Oke, halo. Masih terputus? Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana pada kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Harus semangat. Ya, ketika belajar. Alhamdulillah. Oke. Ya, kunci agar kita bisa paham salah satunya adalah harus semangat belajarnya. Ya, jangan dipikirin hal-hal yang lain. Tapi kita fokus belajar pada pagi hari ini. Insyaallah nanti teman-teman mudah menerima pelajaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Adapun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. Yang surat Al-Fatihah ini kita niatkan untuk khususnya ya kepada pendiri dari Yayasan Darus Saadah, yaitu almarhum ya Ustaz Kiai Haji Zakaria. Dan juga kita niatkan Al-Fatihah ini untuk kita semua agar senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, istiqomah dalam melakukan hal-hal yang baik. Juga dua orang tua kalian senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya bitilkan niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Baik, apa tampilkan dulu bukunya. Oke, terlihat sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, silakan kita sambil dibuka buku paket Al-Qur'an hadisnya. Di halaman berapa, Pak? Kita di bab yang kedua, yaitu di halaman 16. Sudah.
Ya, baik. Jadi di pekan lalu, di Senin yang lalu, Bapak sudah sampaikan di video YouTube ya, materi kita di bab yang kedua, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Apa itu, Pak? Yaitu membahas tentang bacaan gunnah. Bapak-bapak ikuti Bapak, gunnah. 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 Satu, dua, tiga, gunnah. 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 Pak, apa itu bacaan gunnah? Ya, bentar. Gunnah. Jadi, biasanya ada pada nun bertasydid dan mim bertasydid. Gunnah itu bacaan ya setiap nun yang bertasydid dan juga mim yang bertasydid. Seperti apa, Pak? Seperti halnya di contoh ini ada huruf mim, ada huruf mim. Nah, mimnya ini mim. Bawahnya huruf apa ini? Ma. Mim juga. Ya, ma. Nah, kemudian ada tasydidnya di atas. Tasydid itu seperti apa? Tasydid itu yang di atas tuh yang kayak apa? Yang mim. Ya, yang seperti ini, maaf. Ya, tasydid. Nah, di atas kan ini ada. Nah, ketika mim kemudian bertemu dengan tasydid, maka ini disebut dengan gunnah. Bacanya seperti apa, Pak? Bacanya dua ketukan. Mimma. Mimma. Mimanya panjang ya. Mimma. Mimma. Nah, kemudian tadi huruf gunnah itu ada dua. Ada nun bertasydid dan ada mim bertasydid. Huruf gunnah itu ada dua. Ada mim bertasydid dan nun bertasydid. Oke, Nazwa. Huruf gunnah ada berapa? Dua. Oke, apa aja? Nazwa. Nun bertasydid. Mim sama nun. Oke, mim dan nun. Ingat, mim dan nunnya itu bertasydid. Itu yang di atas. Ya, yang di atasnya yang kecil. Di sini nih kelihatan. Nah, ini tasydidnya. Ini namanya tasydid yang di atas. Nah, kemudian ketika ada hukum gunnah, maka dibacanya dengan dua ketukan. Mimma. Amma. Amma. Mimma. Coba ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma. Inna. Kemudian coba ada yang mau baca dari mimma amma inna. Oke, Kia coba. Mimma amma inna. Oke, baik, terima kasih Syah. Kia, ada yang mau coba lagi? Oke, Nabila Kansa dulu, oke? Yuk. Kamu boleh baca gini yang termasuk. Mimma, amma, inna. Oke, teman-teman, di belakang ini kan ada agak panjangnya. Ya, di bagian mimma, belakangnya ada panjang ya. Kemudian di inna, belakangnya ada panjangnya juga, ada alif. Ya, kita jika dibaca amma mimma ada panjangnya. Nah, tapi kalau yang amma tidak, di amma amma. Coba Nabila lagi, coba lagi Nabila. Mimma mimma. Ya, Nabila coba
lagi kan kamu nggak perhatiin loh. Hanya dua harap. Oke, baik. Coba Bapak mau minta yang cowok, siapa yang mau baca? Untuk baca gunnah. Oke, Alif Sabandi, silakan. Minna amma inna. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma. Amma. Amma. Inna. Oke, baik, terima kasih. Sekarang yang bawah. Ya, ikuti Bapak. Summa. 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 Jahannama. 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 An-nahara. An-nahara. Eh, coba satu orang Bapak minta saudari Sazkia. Dari Tumma. Oke, baik. Terima kasih Sazkia. Bacaannya sudah baik. Kemudian Ariska Amaniah. Silakan Ariska. Oke, baik. Terima kasih. Tolong lagi Bapak minta Kenzo. Halo, Kenzo, tolong dibaca. Yang ini yang summa. Yang di halaman 17 Kenzo, yang bagian atas. Jahannama. Summa. Oke, baik, terima kasih. Kenzo. Ya. Baik, coba ikuti Bapak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tumma. Tumma. Jahannama. Jahannama. An-nahara. An-nahara. Oke. Jadi huruf guna ada berapa? Ada dua. Apa aja yang pertama huruf apa? Mim bertasydid. Oke, hurufnya ada dua. Yang pertama nun bertasydid dan yang kedua mim bertasydid. Ya, jadi huruf guna itu ada dua. Yang pertama nun bertasydid dan yang kedua mim bertasydid. Oke, Bapak tanya. Coba Muhammad Rizki, huruf guna ada berapa? Guna ada berapa? Dua. Oke, hurufnya apa aja Muhammad Rizki? Nun. Nun bertasydid. Mim bertasydid. Oke, nun bertasydid dan mim bertasydid. Coba sekarang Bapak minta Zahwa. Huruf guna ada berapa Zahwa? Zahwa Sasabila. Ada berapa? Dua. Oke, dua. Hurufnya apa aja? Nun bersakit dan min bersakit. Oke, bareng ikut Bapak. Bertasydid. 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 Oke. Jadi
diperhatikan ketika bertemu mim bertasdid atau nun bertasdid, maka hukumnya adalah gunnah. Berapa ketukan ketika kita membaca gunnah? Dua. Ketika kita membaca bacaan gunnah, maka dengan dua ketukan. Contoh, mimna. Mimna. Contoh, amma. Amma. Ketukan nih, ada dua kali. Amma. Amma. Ya. Pak, sulit. Nanti lama-lama bisa ketika sering-sering dilatih. Amma. Amma. Jahannama. Jahannama. Coba, ikuti Bapak. Kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma. Mimma. Amma. Inna. Summa. Summa. Jahannama. Annahara. Annahara. Oke, maka pengertian dari gunnah bagaimana? Ya, maka membaca dengan dengung di setiap huruf dan bertasydid dan bertasydid. Ketukannya berapa, Pak? Ketukannya dua ketukan. Ya, jadi ketika membaca gunnah, maka dengan dua ketukan. Ketukannya boleh diketuk seperti ini, boleh juga pakai tangan. Satu, dua. Nah, macam-macam, terserah teman-teman. Nah, contohnya seperti mimma dan inna. Ya, kalau yang ini ada huruf apanya nih? Kalau contoh yang pertama huruf, ada huruf apanya? Mim atau nun? Eh, ada huruf mim. Sedangkan yang ini ada huruf apa ini? Inna. Huruf? Oke. Yang itu ada huruf nunnya. Nunnya bertasydid dan juga nunnya juga bertasydid. Maka hukumnya itu dengan apa? Kalau ada mim bertasydid dan nun bertasydid, maka hukumnya apa? Gun? Oke, barang-barang gunnah. 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 Oke. Coba di halaman 17. Ada yang mau tolong baca? Nomor 1 bacaannya. Eh, Malika, tolong dibaca Malika. Saya melafalkan bacaan gunnah dengan baik dan benar. Oke. Kira-kira untuk Kia menjawabnya iya atau tidak? Kia sudah mampu belum melafalkannya? Iya atau tidak? Iya. Oke, ya. Maka dipilih iya ya untuk Malika. Coba kalau memang Malika mampu untuk membaca gunnah dengan baik dan benar, tolong dibaca yang atas ini dari mimma sampai annahara di halaman 16 sampai 17. Boleh. Baca panjang pendeknya diperhatikan. Inna, amma, inna, summa, jahannama, amma, hara. Oke, bagus. Bacaannya Malika. Nah, tinggal di bagian belakangnya, tidak usah dipanjangkan semua. Ya, jadi ketika baca mimma. Nah, kalau ma itu panjang, karena memang ada panjangnya. Nah, kemudian ketika amma. Nah, mimnya itu nggak panjang. Amma. Ditahan aja dua ketukan. Amma. Kemudian, yang halaman 17. Summa. Jahannama. Jahannama. Oke, boleh lagi Malika. Satu, dua, tiga. Ini nggak usah panjang. Tiga. Amma. Amma. Amma-nya jangan dipanjangin. Amma. Amma inna summa
Oke, baik. Nanti dilatih-latih lagi ya, Malika, di bagian belakangnya, biar terbiasa untuk tidak dipanjangkan. Oke, lagi Bapak minta Toko Ahmad Husaini, tolong dibaca di halaman 16 dan 17. Ahmad Husaini, ada bukunya di Ahmad Husaini, ada ya? Oke, 16 dan 17, tolong dibaca. Summa jahannama annaharu. Ada ntar dulu, ada bagus. Tolong dibaca juga di halaman 16-nya yang bagian bawah. Nah, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Summa annama inna summa jahannama annaharu. Coba diulang. Jahannama. 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 Oke, baik. Ya. Sekarang Bapak minta satu orang lagi yang wanita yang belum ditunjuk. Sebentar. Coba Bapak minta Sabrina Kanza. Sudah belum ya tadi? Belum ya? Tolong dibaca Sabrina. Diaktifkan dulu audionya. Suaranya diaktifkan. Bisa? Di bagian bawah ada gambar speaker. Tadi klik gambar speaker. Oke, sip. Sudah. Yuk, bisa dibaca halaman 16 dan 17, Sabrina. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma amma inna summa jahannama annaharo. Annaharo. Lagi. Annaharo. Annaharo. Ya, jadi hanya ini panjang ya. Dua harfat. Annaharo. Naharo. Oke, okay. Baik. Jadi, apa ulangi lagi? Itu hurufnya ada? Dua. Yang pertama apa? Nun. Ada mim bertasydid. Pak, apakah boleh mim bertasydid dulu? Boleh. Nun bertasydid dulu? Boleh. Ya, boleh nun bertasydid dan mim bertasydid. Atau mim bertasydid dan nun bertasydid. Nah, maka ketika kita membaca gunnah, berapa ketukan? Dua. Nah, ketika kita bertemu mim bertasydid dan nun bertasydid, maka hukum bacaannya adalah gun. Nah, oke, baik. Coba Bapak minta satu orang lagi. Paham berapa gitu? Laki-laki. Paham berapa? Oke. Iya. Oke, okay, baik. Raya Rabbani. Raya Rabbani, halo. Oke, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Raya Rabbani, tolong di nomor 2 di halaman 17 tolong dibaca. Tapi 17. Ya, yang tunggu masalah. Raya. Tunggu masalah. Raya baru masuk. Ayo summa jahannama annar. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Raya Rabbani. Nah, teman-teman, saya mampu menunjukkan contoh bacaan gunnah. Kira-kira teman-teman bisa atau tidak untuk menunjukkan bacaan gunnah? Bisa atau tidak ya? Bisa. Insya Allah pasti bisa. Ya, coba kita di sini dulu. Pak, ini kurang kelihatan ya? Bentar. Coba tolong dibuka di halaman 18. Bukunya dibuka di halaman 18. Oke. Tadi kita sudah membaca bagaimana bacaan gunnah, yaitu dengan dua ketukan. Dan sekarang yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita menemukan tulisan lafal bacaan gunnah. Tulisannya yang mana? Oke,
Bapak baca dulu contoh nomor satu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Nah, di sini ada huruf gunnah. Ada contoh gunnah. Nah, yang mana contoh gunnahnya? Amma. Ya, sama. Oke, bareng-bareng. Amma. Amma. Oke, di sini huruf nun, di contoh nomor satu huruf nun atau huruf mim bertasydid? Mim bertasydid. Oke, huruf mim bertasydid. Oke, baik. Coba Bapak minta tolong Arianto, tolong dibaca amma yatasaalun. 1 2 3 Arianto. Apa yang ada ini 5. Ya tasalun. Nah, di sini boleh 4 harokat, boleh 5 harokat, dan boleh 6 harokat. Namun kita ambil yang 5 harokat. Ya. Kita ambil yang 5 harokat. Oke, coba Arianto, silakan. Jangan malam. Bagaimana bisa? Sudah masuk suaranya Arianto. Arianto Rashid, boleh dibaca. Oke, baik. Baik Arianto, terima kasih. Coba bareng-bareng. Bareng-bareng ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Inna Allahu ulang lagi ayat dua ketukan innal sana Oke, baik, terima kasih. Ya, nggak apa-apa, walaupun sulit, tapi yang penting teman-teman melatih cara mengucapkan bahasa Arab agar terbiasa. Nah, di sini di atas ada hukum gunnah. Kira-kira ada atau enggak nih nomor satu? Ada atau tidak? Ada. Ada. Hukum gunnahnya yaitu di bagian yang pertama. Amunah. Nah, di sana ada mim bertasydid. Maka dibacanya dengan berapa ketukan? Dua ketukan. Oke, nomor dua. Sekarang Bapak mau bertanya. Ya, ke saudari.
Talita Zahra. Oke, Talita Zahra, Papa mau bertanya, di nomor 2 ini ada bacaan gunnah atau tidak? Ada. Hah? Ada. Oke, ada. Gunnahnya itu nun bertasydid atau mim bertasydid? Mim bertasydid. Oke, nun bertasydid. Nih, di bagian depan nih. Yang pertama ini ada nun. Maka ya di dalamnya terdapat bacaan gunnah. Oke, nomor 3. Bapak minta saudari Abdullah Zain. Abdullah Zain. Nomor 3 ada bacaan gunnah atau tidak? Ada. Di mana tuh? Di mana? Main. Oke, okay. Ada nun bertasydid atau mim bertasydid? Bertasydid mana? Ada? Bertasydid. Oke, di sini ada nun bertasydid ya. Nun bertasydid. Baik. Nomor 4. Nun apa kayak gitu? Kayak huruf ba nun. Oke, nomor 4. Bapak minta Fitria Ganmila. Fitria Ganmila. Nah, di nomor 4 ini ada hukum gunnah atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Ada. Kemudian ada. Nomor 3 nun bertasydid atau mim bertasydid? Atau dua-duanya ada? Kita hapus alifnya mana? Baik. Dua-duanya ada, teman-teman. Perlu diperhatikan. Baik, terima kasih Fitria. Dua-duanya ada di sini. Ya, nomor 4 ini ada mim bertasydid. Ya. Ya, nomor 4 ada juga nun bertasydid di bagian akhirnya. Nomor 3 ada 2. Ketika dibaca di sini 2 ketukan dan di sini juga 2 ketukan. Tummalatus alunna. Tummalatus alunna. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Tummalatus alunna. Oke. Jadi di sini ada hukum gunnah. Ya, ada bertasydid dan ada mim bertasydid. Baik, makasih Fitria. Coba Bapak minta lagi saudari yang belum siapa nih? Oke. Najwa, boleh. Suaranya kecil, Pak. Suara saya kecil. Emang iya, sakit dong ayahnya nih. Oke, baik. Sakit. Oke, Sazkia, di nomor 5 ada Munding, hukum gunnah atau tidak? Iya. Nomor 5. Ada. Gunnahnya bertasydid atau mim bertasydid? Atau gunnahnya mana? Nun. Oke, jawabannya nun bertasydid. Tepat. Makasih. Ya, di sini ada nun bertasydid. Teman-teman bisa diperhatikan dan bisa diberikan tanda di bukunya masing-masing. Ya, boleh ditulis lagi di sini karena Bapak kan menggunakan mouse, jadi agak sulit untuk menulis bahasa Arab. Ya, nih, inna. Nah, kemudian yang bawah inna panjang nanya. Ya. Kemudian yang ini ada 2, ada summa. Ya. Di sini ada summa dan juga ada lunna. Dan terakhir ada yang ini. Tinggal nanti boleh dipindahkan. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang kita ke halaman selanjutnya. Ini huruf di kita lewati dulu. Kemarin ini sudah ya, teman-teman sudah digambar, kemudian kita sudah diberikan arah oleh orang tua kalian. Baik, makasih teman-teman yang sudah mengumpulkan. Nah, jadi kesimpulannya yang kita pelajari seputar gunnah itu hurufnya ada 2. Ada nun bertasydid dan ada mim bertasydid. Bapak menemukan, Pak, ketukannya ada 2 ketukan. Ada 2 ketukan. Oke, demikian. Ya, mana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, itu suaranya tadi di atas. Yang mana? Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau tanya kan enggak? Enggak, Pak. Atau teman-teman yang lain? Jika tidak ada yang ditanyakan, nanti setelah ini teman-teman bisa dan ini. Oke, baik. Setelah ini teman-teman bisa dikerjakan bagian yang ini, ya, uji kompetensi di halaman 20 dan 21. Dikerjakan langsung di buku paketnya saja. Ya, nomor 1 nanti disilang. Kemudian jangan lupa diberikan nama juga kalian di atasnya. Nama Kenzo atau Muhammad Abdullah Zain atau Muhammad Rizki, nanti diberikan nama. Ya. Jadi kerjakannya yang bagian 1 dan bagian 2 saja. Bagian 1 dan bagian 2 saja. Ya, itu yang perlu dikerjakan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Di halaman 20 dan 21. Seperti biasa, nanti difoto dan dikirim ke Bapak. Nanti sekalian di tugas yang kemarin di hari Jumat, insya Allah hari ini juga Bapak koreksi. Kemarin untuk mata pelajaran Bahasa Arab. Ya, demikian. Nanti setelah ini, kita lanjut ke materi setelahnya. Fikih dan akidah akhlak yang belum. Tinggal diputar waktunya. Sudah? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas? Kalau jelas, coba jempolnya semua. Kalau jelas. Jelas. Oke, baik. Oke, semuanya berarti sudah paham ya. Oke. Kita sudah mengerjakan uji kompetensi. Oke, baik. Setelah ini boleh teman-teman sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu. Ya, teman-teman biar kelihatan semua wajahnya. Bentar. Oke. Oke, sudah. Oke, bareng-bareng. Satu. Kasih lihat. Kamera. Satu. Dua. Tiga. Bentar. Lagi. Satu. Dua. Beda gaya, boleh? Satu. Dua. Tiga. Oke, sip. Makasih teman-teman. Jangan lupa setelah ini bisa dikerjakan tugasnya secara pelan-pelan. Teman-teman kerjakan dulu masing-masing. Ya, kerjakan dulu semampu kalian. Nanti setelah sudah selesai, baru minta koreksi sama mama. Boleh minta koreksi sama ayah ya. Tolong dong bantu koreksi nih. Saya sudah mengerjakan. Jadi biar teman-teman bisa mengerjakan dulu setelah itu, baru minta tolong dikoreksi dan setelah itu dikirim ke Bapak. Ya, ya. Semoga semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Semangat PJJ-nya. Dadah.